Oke, Jack. Oke. Ini helmnya, Mbak. Mbak, nanti mampir ke minimarket sebentar ya. Saya mau cari cemilan. Wah, kalau cemilan nggak usah ke minimarket, Mbak. Ini aja. Nih, ada snack. Ada roti. Ada biskuit juga. Minum juga ada. Mbak jualan? Enggak. Ini semua fasilitas plus-plusnya Oke, Jack. Saya ambil roti ya. Ya, boleh. Silakan. Yang penting pelanggan puas dan senang. Ini sih bukan hanya puas dan senang, Mbak, tapi happy. Kebetulan saya juga ulang tahun hari ini. Oh ya? Wah, kalau gitu selamat ulang tahun ya, Mbak. Terima kasih. Mas, saya turun di sini aja, Mas. Percuma aja kita cari cewek tuh, nggak ketemu juga. Ini rumah ini, Bang. Gede amat ya. Kalau butuh pegawai, telepon-telepon dah. Mas, saya aja kerja di sini. Ini rumah majikan saya. Alah, ngomong dari tadi, buang-buang waktu gua aja. Makasih banyak ya. Oh ya, tolong bilangin sama teman Mas, balikin dompet saya, ya. Iya. Minum obat, dikerokin. Ya. Oke, Jack. Oke. Bu Ratna ya? Iya, Mbak baru ya jadi driver Oke, Jack. Wih, Ibu tahu aja kalau ini hari pertama saya. Silakan, Bu, maskernya. Oke. Dan ini helmnya. Oke. Ini maskernya enggak usah. Oh, enggak usah. Oke, Bu. Oh ya, Bu. Dan sebagai tambahan fasilitas Ojek Plus-Plus, Ibu juga silakan memilih makanan dan minuman sepuasnya. Silakan. Mau yang mana, Bu? Aku pilih roti aja deh. Boleh, silakan. Halo? Halo, Pak? Iya, Pak. Iya, ini Mama baru mau jalan. Iya, alamatnya sudah ada, tapi ancer-ancernya enggak. Halo? Halo? Ya, lobet. Oh, tenang aja, Bu. Jangan takut. Fasilitas plus-plusnya juga menyediakan power bank. Mas Iqbal. Mas Iqbal. Mas Iqbal, ya? Kita pergi aja yuk. Pergi? Nah, apa nih? Ya udah, tapi belum ada ini. Ya udah, aku order bentar. Udah. Iya, ada saya. Terima kasih. Ya. Jangan bersedih ya. Mau kemana nih? Kemana aja terserah Mas Iqbal. Yang penting jangan pulang. Ya. Masyarakat tahu saya mesti kerja. Kenapa sih? Mas Iqbal tuh gak suka ya sama aku? Enggak pernah bilang gitu kok. Berarti Mas Iqbal suka sama aku? Iya, gak pernah ngomong gitu juga. Mas Iqbal plin-plan kayak Arman. Enggak, siapa yang bilang gue plin-plan? Cuman belum ngambil keputusan aja. Kalau gitu masih ada kemungkinan kan buat Mas Iqbal suka sama aku? Dengan Oke Jack. Supaya Oke hari ini ada yang bisa saya bantu? Oh iya, terima kasih Bu. Ini akan menjadi motivasi yang lebih baik lagi untuk kita. Terima kasih. Tumben, senyum-senyum biasanya nangis-nangis terima komplain. Iya dong. Mbak Prima pasti gak nyangka deh. Apa? Adek hari ini belum dapat komplainan sama sekali, Mbak. Malah semuanya itu muji Oke Jack. Oh ya? Iya dong. Kemudian,
Muji siapa? Paling Mas Erno dari cewek-cewek BG atau Basna dari cowok-cowok ganjen. Pujian buat Mbak Naya. Oh ya? Iya dong Mbak. Kok bisa? Bisa dong. Katanya para pelanggan itu semuanya puas dengan hasil kerja Oke Jack plus-plus yang Mbak Naya. Hebat kan Mbak? Udah gitu Mbak, tau gak? Kata para pelanggan nih, Mbak Naya itu orangnya inovatif dan penuh kejutan. Nggak, layanan ojek plus-plus tuh maksudnya apa? Nggak tahu. Gimana tadi? Iya, ternyata Arman itu orangnya gak bisa diajak komitmen. Oh, selonong boy juga tuh orang. Langsung keluar aja gitu. Gak ngasih tahu alasannya apa. Ya, dia bilang sih. Kata dia masih ragu. Terus takut kalau gak bisa ngebahagiain aku. Udah Mbak Sarah tenang aja. Kan stok cowok baik di luar sana masih banyak. Hanya masalah waktu aja. Sabar. Mungkin emang belum jodoh. Iya kali ya. Mungkin Mas Iqbal itu emang jodoh aku. Ya selama ini kan Mas Iqbal itu selalu ada buat aku. Mas Iqbal kenapa sih? Cari minum ya. Aku nih kerjain sama orang. Hah? Ya tapi dia ngapain ya? Banyak banget masalahnya yang nelfon adek. Asna. Ngobrol apaan seru amat. Kita lagi ngomongin Mbak Naya mbak. Ada masalah ya? Ada komplain ya? Enggak. Justru sebaliknya. Dia tuh dapat banyak pujiannya. Adek tadi banyak terima telepon dari customer. Dia tuh katanya ngasih layanan ojek plus-plus. Kita juga belum tahu sih Mbak sebenarnya kenapa. Cuman hari itu banyak banget yang nelponin kita. Katanya mereka puas. Oh. Nah, lo kan yang rekomendasi Naya tuh untuk jadi mitra Oke Jack. Lo masih kenal dong. Kayak gimana sih nomornya? Gimana ya? Biasa aja sih waktu itu kan di order saya jemput terus keliling-keliling gitu nggak ada tujuan gitu. Emang agak aneh sih mbak orangnya. Sampai akhirnya kita makan di restoran Jepang, di traktir saya, terus dia bilang dia pengen jadi mitra Oke Jack. Udah, itu aja. Ada tahu gimana cari tahu tentang Mbak Naya? Gimana? Caranya gampang mbak. Kita tinggal cari aja di komputer. Emang lo bisa ngehack orang? Terima. Kejauhan mbak. Nggak usah pakai ngehack. Gimana? Kan sekarang udah ada sosial media. Kita tinggal ngintip aja deh. Search namanya. Pinter lo dek. Tumben. Soalnya lagi makan mbak. Jadi isian.